Dede doang. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar yang so pasti udah pada kalian tunggu, yakni kabar kebersamaan Lesti dan Bilar. Ya, setelah tadi kita menonton bersama vlog Lesti dan Bilar yang bikin kita cute, nyatanya hari ini ya saat keponakannya membajak kamar Rizky Bilar, rupanya mereka lagi jalan-jalan. Ya, Lesti tak tahan mau dipikir, rupanya ia menghabiskan waktu bersama si doi. Tentu kualitas mereka mengurangi syuting dan hal itu diungkapkan oleh kakak Bilar Nova Pratiwi yang mengunggah saat Lesti berada di rumah Bilar. Ya, saat mereka bersama-sama, saat Lesti lagi bermain dengan Putri Nova Pratiwi. Tentu kita dibuat salvage dengan caption yang cukup menarik dari Nova yang mengungkapkan, gadis mana nih yang paling manis? Soalnya dua-duanya masih gadis. Tentu saja hal itu membuat kita demen dan seneng akan kebersamaan Lesti dan Bilar. Cidukan manja yang akhirnya vitamin yang kita tunggu semuanya muncul di tengah malam. Sebelumnya Nova Pratiwi rupanya mengunggah sang putri. Putrinya yang lagi bersedih karena mau main skate, ternyata dia gak bisa guys karena tutup mallnya. Kadung ya kemalaman. Nyatanya ya hal itu juga mengundang riak kagum dan traveling kita semua. Apalagi unggahan Putri Nova di feed Instagramnya itu pun diberikan caption yang kemudian dikomentar oleh Bilar. Mau main ice skating tadi sore gagal, ternyata mallnya tutup. Helanya marah, katanya gara-gara mama nih kelamaan jadi tutup mallnya. Akhirnya kita beli makan, kata Nova. Di mana tuh nak, kata Rizky Bilar. Hal itu tentunya memancing perhatian kita sekalian. Apalagi sebelumnya Lesti ya tuntunan dengan putri dari Nova Pratiwi, tentunya ya sebelum jelong-jelong. Ya kebersamaan mereka begitu menyita perhatian kita semua. Karena sebentar lagi Lesti akan segera dipingit. Tentunya ya tak ingin melewatkan waktu sedetik pun untuk tak bersama kekasihnya itu. Ya, menghabiskan waktu bersama-sama sebelum nantinya datang waktu Lesti dan Bilar tidak bisa bertemu hingga akhirnya akad nikah. Tentu hal itu akan menguji kesetiaan, menguji yang namanya kebersamaan, menguji cinta mereka yang makin hari makin so sweet saja, makin hari makin aromatis menjelang acara mereka yang akan segera tayang di Indosiar maupun AMTV. Walau kita tahu bahwa acara mereka kali ini diundur, ditunda karena ternyata ya kebijakan pemerintah mengharuskan hal tersebut. Makanya bagi kalian yang masih ragu dan masih belum pas dengan segala sesuatunya cidukan manja dan ingin dapat cidukan manja lagi, jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti. Perkembangan dan informasi menjelang hari bahagia, menjelang akad nikah mereka, yakni pada tanggal 23 Juli. Ya,
pas setahun mereka bertemu. Tentunya tanggal 24 anniversary mereka akan dilewatkan oleh Lesti dan Bilar sebagai seorang pasangan, sebagai pasangan suami istri tentunya, guys. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.